sesuai dengan tahapan 21 Desember 2019 mendatang. 122 desa di Kabupaten Pati akan melaksanakan pilkada serentak. Hanya saja, terdapat satu desa yang pelaksanaannya harus ditunda pada periode berikutnya. Penundaan pilkades Desa Ngablak Celuak diputuskan oleh Bupati Haryanto karena calon kepala desa setempat yang semula 3 menjadi hanya 1 calon. Sebelumnya ada 3 cakades, namun 1 orang mundurkan diri dan 1 lainnya dinyatakan tidak memenuhi syarat. Cakades tersisa ialah Nur Muhlisin. Adapun cakades yang mengundurkan diri ialah Cahyo. Sementara cakades atas nama Suyana dinilai tidak memenuhi syarat oleh Panwas Kabupaten dan Kecamatan. Untuk perpanjangan itu kalau tidak ada calon, calonnya hanya 1. Ya. Karena ini calon itu sudah melebihi dari pendaftaran ada calonnya itu 3, sehingga agar tidak terjadi nanti rawan gugatan dan kasihan nanti kalau yang jadi itu malah dibatalkan dari PT UPN, kita tunda pelaksanaannya sampai pada periode berikutnya. Ketika ditemui, Bupati Haryanto menjelaskan keputusan penundaan ini diambil karena ia menilai jika pilkades di Ngablak diteruskan akan rawan gugatan. Pihaknya mengatakan kasihan apabila kades terpilih nantinya malah dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Bupati Haryanto menambahkan, keputusan penundaan pelaksanaan pilkades Ngablak sampai periode berikutnya karena siapapun yang menang akan rawan digugat. Bupati Pati 2 periode tersebut menjelaskan, setelah kades Ngablak saat ini habis masa jabatannya, pihaknya akan menunjuk penjabat kepala desa untuk melayani masyarakat. Adapun mengenai biaya penyelenggaraan pilkades Ngablak yang terlanjur dikeluarkan dari APBD Pati, sisanya akan dikembalikan ke Pemkab. Tim Liputan, Cahaya TV.